Salam presisi. Izin kami melaporkan dari Pospam 14 Simpang Tuntungan. Saat ini personil sedang melakukan pengaturan arus lalu lintas, tepatnya di Simpang Tuntungan. Terpantau untuk saat ini arus lalu lintas yang dari arah Kota Medan menuju Aisyah Batu. Terpantau arus lalu lintas memadat namun berjalan. Sebaliknya dari arah Pasir Batu menuju Kota Medan, arus lalu lintas terpantau lancar terkendali. Kami personil Pospam 14 Simpang Tuntungan tetap 801 melakukan pengaturan arus lalu lintas sampai arus lalu lintas benar-benar lancar terkendali. Demikian kami laporkan dari Pospam 14 Simpang Tuntungan. Selamat pagi, salam presisi. Mengendarai roda 2 atau roda 4 sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang pertama, tidak ngebut-ngebutan, tidak saling menyalip, dan setiap pengendara harus dilengkapi dengan surat-surat. Surat izin mengemudi, STNK mobil, ataupun BPKB. Ya, jadi sekali lagi kepada warga, dalam rangka kita bersama-sama merayakan Natal dan menjelang tahun baru 2024, kami dari Polsek Medan Tuntungan mengimbau kepada seluruh warga agar kita bisa bersama-sama menjaga keamanan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, terutama mengamankan arus lalu lintas. Serta elemen terkait, tolong dibantu kerjasamanya untuk sama-sama melancarkan arus lalu lintas. The stars are brightly shining.
of our disease.